Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi kita eh. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan juga masih lagi diberikan nikmat untuk kita memancing dan juga bolehlah kita test ni eh. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini ada beberapa viewer saya tu ada yang request lah untuk aku buat field test Scorpion DC ni. Jadi diorang mungkin ada yang berazam nak membeli tapi masih lagi macam nak tahu jugalah performance dia macam mana kan. Yalah, sebab Scorpion DC ni dah dibuat macam canggih dah kan, dengan MGS pool dia, dengan IDC file dia, dengan ada macro modul dia. Walaupun saiz dia agak sedikit besar berbanding dengan yang, kalau tak silap aku, Scorpion 2017 101 punya model. Tapi ya, sedikit besar, tapi dia buat MGS pool ni mungkin mampulah eh, mampu untuk menyamai lah model yang sebelum ni, iaitu model 100 punya. So ini adalah model 151. Jadi tertanya-tanya sejauh manakah kemampuan DC terbaru daripada Scorpion ni yang menggunakan teknologi spool MGL, sama ada mampukah dia membuat cast yang baik. Okay, jadi oleh kerana harga kedua-dua reel ni adalah hampir sama. Yang ni adalah Daiwa Zilin SVTW 2021. Dua-dua ni adalah tahun 2021 punya. Jadi harga dia hampir sama. Jadi mungkin comparison yang aku rasa yang sesuai lah untuk aku nak buat comparison di antara Shimano Scorpion MGL DC ni dan juga dengan Daiwa Zilin SVTW. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita tengok dulu kita punya test dekat lapangan kali ni. Okey guys. Okey, kali ni aku nak test Zilin dengan lure 10 gram. Aku menggunakan lure daripada rod daripada Venom, Viper Venom. Dia punya kekuatan dia adalah medium light. Panjang dia adalah 6 kaki, 2 section. Dan line adalah 6 hingga 14 lb. Jadi yang line aku pakai ni adalah 8 pound. Dan berat dua antara 5 hingga 18. So kali ni aku pakai 10. So dia antara tengah-tengah lah, lebih kurang eh. Lebih kurang tengah-tengah. So jom kita tengok. Kita tengok dengan 10 gram berapa jauh dia boleh pergi. Okey, kita buat first cast. Okey, ini cantik. First cast. So, jarak first cast aku dapat adalah 40 meter. Oh, jauh. Agak membangsangkan. 40 meter untuk first cast. Okay, cast yang kedua. Cast yang kedua. Okay, kas yang kedua 37 meter. Kas yang ketiga. Kas yang ketiga 39 meter.
yang keempat aku buat semula. Okey, 35 belingan yang keempat. Okey, kelima. Belingan yang keempat. So ni belingan yang kelima lah. So 39. Alright, 39 belingan yang kelima, 39. Okay, okay kawan-kawan, okay, kali ni adalah tiba pula untuk giliran Corrado, Scorpion DC 2021 MGL punya. Okay, tadi kita try dah dengan Zillion, so sekarang kita try pula dengan Scorpion DC. Okay, jadi setting brake aku letakkan pada nombor 1. Jadi kita tengok dengan lu 10 gram berapa jauh dia boleh pergi. Okay, tak ada thumb. Memang tak perlu thumb lah, DC braking yang paling rendah ni. Okey, aku dapat 33. 33, jarak 33. So, kas yang kedua. Masih lagi 33. 33 meter. Okey. So kas yang ketiga. So kali ni aku dapat 30 meter. 30 meter. Kas yang keempat. So kali ni aku dapat 29. 29 meter. So kas yang terakhir, kas yang kelima. So kali ni aku dapat lebih kurang dalam 28 liter. Okay. Jadi selesailah sudah aku punya testing pada hari ni. Okay. Okay. So macam mana dah dapat sedikit nampak lah perbezaan di antara kedua-dua reel ni. Okay. Yang rod yang aku padankan dekat dalam video tu adalah rod daripada Viper, iaitu model Venom. Yang ni dia memang designkan khas untuk crankbait lah, crankbait. Jadi dia punya power adalah medium light dan dia punya lure suggestion 5 hingga 18. So aku pakai dalam video 10 gram dan aku gunakan line 8 pound. So dalam ni 6 hingga 14 pound lah dia punya rating line dia. Jadi aku pakai 8 pound.
Tapi cuma aku dapat tengok Shimano punya kas agak kurang lah agak kurang. Sebab sebelum ni aku ada menggunakan DC model. Sebelum ni Curado DC model ni aku pakai Curado DC. Dan apa yang aku dapati adalah apabila aku menggunakan medium rod, medium power, bukan medium power, medium action. So ini adalah crankbait punya rod. Jadi dia punya action tu adalah medium. Jadi bila medium, aku dapati semasa aku pakai Curado DC pun sama. Bila aku ada beza bila aku pakai medium action dengan fast action. Medium action ni memang nampak dia macam macam kas dia tu tidak terlampau jauh lah . Tapi aku cuba juga kali ni gunakan medium rod punya action supaya aku dapat tengok lah mungkin ada perbezaan di antara sebelum ni aku guna Curado DC dengan dengan Scorpion DC ni. Tapi nampaknya di antara kedua-dua reel ni nampak ada perbezaan jarak yang ketara lah bagi aku . Sebab dalam aku bila aku cast tu Shimano Scorpion ni hanya mampu paling tinggi lah aku dapat 33 meter. Itu adalah setting yang aku guna paling minima lah, paling minima. Okay, aku sekarang yang aku pakai tu adalah die break nombor 1. So memang paling rendah. Dan dia punya line selection adalah memang aku select ke PE memang PE, menggunakan P. Tapi masih lagi nampak macam tidak mampu lah, tidak mampu untuk membuat kas yang lebih jauh berbanding dengan reel yang tidak menggunakan DC. Jadi perbezaan di antara kedua-dua reel ni adalah daripada segi dia punya berat spool. Jadi sudah tentu lah berat spool ni bagi aku sangat-sangatlah mempengaruhi dia. Even kalau aku pakai lure yang ringan antara dua ni, memang yang ni pun tak boleh pi. Yang ini okey lagi. Yang ini okey. Zillion memang okey. Tapi bila menggunakan lure yang berat pun sama juga. Dia boleh cast jauh tapi cuma ini lagi jauh. Dia ada beza di antara kedua-dua macam tu lah. Tapi cuma yang bagusnya untuk model DC ni, kas kita tu jarang lah, jarang sangat-sangat lah berlaku bihun lah. Tapi kalau sekiranya hampa terlanggar pokok ke, kas tersangkut-sangkut ke, ataupun mainline hampa terputus semasa kas ke, itu mungkin akan menyebabkan reel hampa akan jadi bihun lah. Tapi dia kalau daripada segi penggunaan, bagi aku dia adalah mudah untuk digunakan lah. Sebab model DC ni mudah untuk digunakan. Jadi nak suggest yang mana yang terbaik, itu bergantung kepada angler sendiri. Sebab ada angler yang memerlukan kas yang baik tanpa perlu berfikir panjang lah, bihun tak bihun. Apalagi macam pemain side cast kan. Jadi macam pemain side cast, jadi balingan hampa kena tepat ke arah sasaran. Dan juga bila lure tu sampai, tak boleh bihun pada spool. Jadi bila jadi situasi yang macam tu bagi aku mungkin Scorpion DC lah antara yang terbaik lah. DC model antara yang terbaik. Sebab kita kalau boleh kita nak capai sasaran tu tanpa bihun. Kalau macam Zillion ni, percentage bihun tu masih ada. Walaupun susah jugalah nak bihun menggunakan Zillion ni. Sebab tu aku cakap tadi, kedua-dua reel ni adalah sangat mudah dikendalikan. Sangat mudah sebab kita tak perlu terlampau banyak setting. Macam yang ini aku setting dia punya spool dia masih ada tolerance lah. Ada dengar bunyi kan? Dia masih ada tolerance. Bukannya aku pasang feed terus. Macam Zillion ni, walaupun dia punya spool tension knob je, tak ada bunyi . Dia sangat rapat. Cuma ada mungkin sangat sedikit dia punya gap dia. Tapi masih lagi mampu membuat kas yang baik berbanding dengan reel yang mungkin kita adjust dia punya potential knock dia rapat macam ni. Kan? Macam ni walaupun dia rapat, tapi dia masih lagi mampu untuk membuat kas, jarak kas pun baik juga. Okay? Jadi, yang mana yang terbaik itu bergantung kepada angler itu sendiri. Sebab hampa sendiri yang tahu dekat kawasan mana hampa nak main dan game apa yang hampa nak main. Bagi aku, kalau untuk macam tadi aku cerita, untuk side cast, bagi aku
Scorpion DC ataupun DC model lah, antara yang baik lah untuk kita main sidecast. Kalau untuk Zillion, macam Daiwa Zillion, bagi aku untuk sidecast pun bagus juga. Bukan tak bagus, bagus. Tapi cuma kalau orang yang dah memang dah biasa guna, so dia akan rasa macam okey lah untuk pakai yang real yang bukan DC pun tak apa, sebab dia mampu untuk control dia punya braking dia dengan baik tanpa ada bihun, dan target pun boleh sampai. Jadi untuk orang yang dah memang betul-betul mahir, so boleh je pakai Zillion ataupun real yang bukan DC model. Okay, jadi sekian itu saja pada aku. Jadi apabila hampa tengok video ni, hampa boleh nilaikan sendiri dan hampa bolehlah fikir untuk game apa yang hampa nak main. Macam aku cakap tadi, kedua-dua reel ni adalah bagus dan mudah dikendalikan, cuma jarak untuk casting tu agak sedikit berbeza lah. Okay, sekian saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.